Selamat bertemu di Pop Agenda. Sebuah rancangan hiburan bukan sebarang rancangan hiburan. Hiburan dengan arah tujuan. Saya selalu bertanya, kenapa kita di sini selalu nak tahu tentang orang di luar tentang hiburan? Tapi apakah orang luar tahu tak tentang kita? Dunia hiburan Singapura. Kita dengar. Dunia hiburan Singapura, apa yang saya tahu, di sini juga mempunyai bakat-bakat yang bagus. Cuma peluang tidak ada. Mungkin ini memaksa mereka untuk melompat ke seberang tambak ke Malaysia. Siti tak nafikan ramai artis baru yang mula mendapat tempat di Malaysia. Kalau di Malaysia, lebih kental kepada Melayunya, gitu ya. Kalau di Singapura, lebih kental kepada Barat. Saya belum pernah bekerjasama dengan artis-artis Singapura. Bahkan mungkin saya cenderung tidak mengenali artis-artis Singapura. Kalau dunia hiburan di Singapura sebetulnya sangat maju ya, kalau ada keinginan. Dan banyak lagu-lagu yang menarik juga sebenarnya di Singapura ini, penciptaan lagu yang lebih up to date. Itulah tadi komen-komen, kata-kata daripada teman-teman serantau kita, artis-artis kita. Maka itulah saya mengharapkan bahawa artis-artis tempatan kita akan lebih hadir, lebih confident dan penuh dengan keyakinan untuk menjadi artis serantau. Penonton sekalian, sepanjang rancangan ini ramai artis yang beritahu pada saya bahawa mereka sangat-sangat gembira kerana telah belajar daripada nasihat dan kritikan dan teguran daripada tiga panel kita. Ajay, Yobi dan Hanim. Selamat datang! Malam ini kita akan dipersembahkan oleh Fauzi Laili dan Zai Bakyan. Tapi sekarang marilah kita bersama dengan seorang artis, seorang seniman, seorang yang ambil peduli tentang dunia hiburan. Inilah dia, jati diri dia selalu mantap, Zainal Abidin. Apa khabar semua? Harum semerbak kasturi, indah mewangi, cantik rupa parasnya putri di sinar maya. Entah bila kan kembali setelah kau pergi. Happy.
Baiklah, penuh mari kita berkenalan dengan Zainal Abidin. Halo, masih muda? Hah? Masih hitam manis? Buat-buat muda. Buat-buat muda. Hitam-hitam kereta api. Lagi? Walaupun hitam banyak yang menanti. Oh, ya. Ada tiga makcik situ nanti anda. Saya pun tunggu makcik. Oh, ya ke? Zainal Abidin, apakah perkembangan anda yang terbaru sekali ini? Selain daripada badan saya berkembang ini. Ya, tak sangatlah. Saya banyak membuat kerja-kerja amal. Ya. Di mana saya tumpukan kerja-kerja amal terhadap kanak-kanak yang dianiaya. Kanak-kanak. Berikan perasaan. Kanak-kanak yang dilahirkan cacat penglihatan. Kanak-kanak Down syndrome dan juga autism. Di mana saya mengumpul dana untuk mereka memberikan ubat-ubatan, bahan-bahan untuk pelajaran dan juga pakaian dan juga makanan. Ah, ya. Dunia hiburan boring untuk anda sekarang? Sangat boring. Saya rasa dunia hiburan bukan boring tapi klise kadang-kadang. Jalan cerita hati sama saja. Itu ya, itu benar, juga. Benar. Jadi apakah perkara yang selalu memberangkan anda atau menjemukan anda? Marah sekali tentang dunia hiburan ini. Ianya selalu menggunakan formula yang sama. Ah. Ya, sekiranya Siti Nurhalizah itu Datuk. Sorry, Tok. Sekiranya ia maju, formula itu berkesan, ianya akan diikuti dan berterusan untuk jangka masa yang agak lama. Ianya membosankan. Baiklah, awak ada peminat, ada pertanyaan dari mereka. Silakan. Soalan. Hai, nama saya Atika. Oh, halo Atika. Hai, Atika. Okey, Zainal, saya nak tanya mengapakah Abang Zainal memilih muzik sedunia sebagai landasan muzik pilihan? Oh, ingatkan orang takut api. Pandai soalan awak, landasan-landasan sebab dia. Soas. Oi, beauty with brain samanya. Okey, silakan. Okey, sebenarnya saya tidak memfokuskan diri saya untuk maju dan meraih populariti hanya di rantau Asia. Saya memikirkan sesuatu yang di luar ataupun kata bahasa Inggerisnya out of the box. Di mana muzik saya harapkan bangsa-bangsa lain, kontinen-kontinen ataupun benua-benua yang lain dapat merasai perubahan dan juga persembahan saya, muzik saya yang lain daripada yang lain. Sudah berapa lama Zainal Abidin di dunia hiburan ini? Baru 2-3 tahun saja. Mungkin banyak telah dipelajari dan mungkin ada sesuatu yang amat penting yang telah anda pelajari di dunia hiburan ini yang anda ingin sekali beritahu atau artis-artis baru kita harus ketahui. Okay. Sebenarnya saya ingin berkongsilah, bukan untuk memberitahu. Okay. Saya ingin berkongsi selama 30 tahun di dalam industri muzik ini, perkara yang paling penting adalah bakat. Bakat harus disertakan dengan disiplin. Kalau nyanyi bagus, datang lambat, tak mandi pagi, tak gosok gigi, mulut busuk. Jadi susah kita nak maju. Ya? Oh, belum busuk pun banyak ada masuk ke ini alasan. Macam-macam boleh berlaku. Kalau Zainal Abidin diberikan wang, unlimited wang, untuk menerbitkan sebuah album untuk artis tempatan atau artis luar, apakah itu? Saya akan memilih artis yang benar-benar ikhlas dengan kerjaya dia sebagai sebagai seorang penghibur. Mempunyai bakat yang boleh menyanyi dengan baik ataupun bermain muzik serta bernyanyi dengan baik dan boleh menguasai penonton dengan baik. Dan artis yang sebegitu yang saya cari, di mana penghibur, entertainer and also a singer. Penyanyi dan juga penghibur. Dan saya harap anda akan melihat insyaAllah artis tersebut di pentas nanti. Pertama sekalian Zainal Abidin. Terima kasih. Dan penonton sekalian, Fauzi Laili dan Zai Bakhtian akan berligat di atas pentas ini untuk memenuhi hasrat pop agenda. Jangan ke mana-mana kerana kita ada agenda. Saya rasa ini salah satu program yang cukup fresh dan cukup baguslah. Dan kita sebagai seorang artis, seorang penghibur, kalau kita percaya dengan diri kita sendiri, dengan bakat kita sendiri, kita tak ada apa-apa yang perlu kita takutkan. Pada mulanya saya rasa rancangan ini agak kontroversial kerana ia akan meledahkan setiap artis Singapura yang terlibat dalam Pop Agenda ini kepada kritikan-kritikan yang akan melemahkan semangat mereka. Tetapi saya rasa ia juga percubaan yang baiklah untuk merevolusikan industri hiburan setempat. Bagus sekali. Selamat datang dan selamat kembali ke Pop Agenda, sebuah rancangan hiburan yang penuh padat dengan hiburan dan cabaran. Pertuan sekalian, konsep Pop Agenda ini
Apabila saya menjemput artis-artis, merekalah yang telah mengeluarkan konsep ataupun idea persembahan mereka 100%. Jadi kita producer ataupun penerbit relax one corner. Dan sekarang marilah kita benar-benar berkenalan dengan penilai-penilai kita di depan. Pertama, kita ada Ajay. Seorang komposer dari Malaysia, penyusun muzik prolific yang banyak membantu menanjakkan populariti seorang artis dengan lagu-lagu menyentuh kalbu beliau. Penilai seterusnya dari Indonesia, seorang artis komposer yang popular kini dengan nama Yovie dan Nuno, antara dua mampan yang dihormati sekali, inilah Yovie. Dan penilai ketiga mempunyai pandangan tajam terhadap seseorang artis baru, wartawan hiburan yang sentiasa meninjau-ninjau kehebatan artis kita, Hanim Muhammad Zaleh. Selamat datang. Baiklah, sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Fauzi sebelum persembahannya. Sebenarnya, cita-cita nak menjadi seorang penghibur tu sejak dari kecil. Pasal dari kecil saya suka menonton talent shows, rancangan reality daripada kecil, terutama sekali Anugerah 2007. Dan saya tetap dalam industri ini kerana saya percaya sebagai seorang penghibur, saya ada lebih banyak lagi untuk dipersembahkan dan ditunjukkan kepada para penonton dan juga para peminat saya. Mari kita berkenalan dengan Fauzi Lali seterusnya. Khabar semua. Lagu itu adalah yang teristimewa. Ya, saya. Anda tulis. Saya gubah dan saya tulis liriknya sendiri. Ah, terima kasih. Jadi apa sebenarnya anda inginkan dalam Pop Agenda? Pop Agenda merupakan satu wadah untuk saya mendapat komen-komen dan juga kritikan yang harap-harap membina daripada juri dari rantau. Kalau tak membina, kritikan yang pedas, sengat? Pedas, saya akan ambil. Kalau saya tak setuju, saya beri pandangan saya sendiri. Okey, kita kalau dia beri pandangan dia sendiri. Soalan? Fauzi, saya nak tanya, apakah cabaran terbesar yang pernah anda lalui selama ini? Cabaran terbesar. Okey, sebenarnya cabaran terbesar bagi anak seni Singapura lah, ialah to stay relevant. Pasal setiap tahun ada je bakat-bakat baru yang mungkin lebih baik ataupun sama dengan taraf dengan seorang artis. Jadi, kita sebagai seorang artis, kita harus persembahkan sesuatu yang baru setiap kali kita diberikan peluang. Anda dah bersedia untuk mendengar teguran dan kritikan daripada para panel kita? Ya. Yeah. Kita mulakan dengan Yovie. Silakan, Yovie. Kalau di Indonesia, rampanya Fauzi dari look-nya dia punya potensi. Ya. Okay. Banyak cewek-cewek Indonesia suka pasti.
Cewek-cewek di sini pun suka dia. Oh iya? Iya. Iya betul, Bu. Iya betul, Bu. Oh, oke. Okay. Tapi yang jelas kalau dari segi artikulasi mau vokalnya, saya lihat masih ada kurang-kurang sedikit di bagian-bagian tertentu. Hanya kelebihannya adalah dia tadi menyanyikan lagu kompos kamu sendiri ya. Jadi dia bisa mengeluarkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi saya sebagai secara teknik tadi saya kelihatan pitch-nya sedikit-sedikit pada beberapa bagian kurang stabil. Mungkin itu dulu yang saya bisa lihat. Oke. Okay. Okay. Dari segi vokal bagaimana? Adakah dia ada arahan menuju sesuatu? You rasa pop, rock dan segalanya? Saya rasa budak ini ada S. Oh. S apa? S bukan seperti pelak saya cakap S. Ya. S itu pada saya sempurna. Sempurna. Sebab, okay. So apa yang saya tahu tentang awak ni, saya rasa lontaran suara awak bagus. Projection awak ada dan feel awak cukuplah, tak terlebih sangat, tak overfeel sangat dan bukan yang tak ada feel langsung. Cuma mungkin awak perlu dapat lagu yang betul-betul strong yang boleh bawa awak ke serantau. Faham maksud saya? Jangan cepat putus asa. Sekarang saya cakap awak S. S is sempurna. Thank you. S. You S. Hanim, kritikan yang baik, teguran dan satu yang saya rasa jarang kita dengar. Jadi Hanim bagaimana? Adakah dia salah seorang artis yang outstanding di Singapura antara artis-artis lelaki yang ada sekarang ni? Saya setuju dengan Rajai lah. Fauzi, biasanya kan saya tak gemarkan alumni undergrads yang mencuburi bidang lain, bidang lakonan, bidang apa hosting rancangan kan. Tapi Fauzi ni lain sikitlah. Saya melihat Fauzi mempunyai package yang lengkap sebagai seorang penghibur. Sebagai host, you candi. Sebagai pelakon, you dah boleh sparring dengan pelakon yang hebat-hebat macam seperti Sunny Hussein. Kalau saya beri markah maksimum 5 lah, 4 untuk lakonan, 3 untuk hosting, 2 untuk nyanyian. Jadi kalau Fauzi merancang untuk melibatkan sayap ke peringkat serantau, saya sarankan you tinjau lah dalam bidang lain juga, dalam bidang lakonan dan bidang hosting. Kerana kalau you dah boleh diterima sebagai pelakon dan host yang baik, nyanyian tu come as a bonus sebenarnya. Itu saja. Okey. Zai Bakhtian, dia ada X Factor atau tidak? Dia ni late bloomer sebenarnya. Mari kita dengar apa kata Zai Bakhtian. Saya ini menjadi seorang penyanyi kerana minat saya mendalam terhadap bidang muzik. Dan juga saya rasa bidang muzik ini memberi saya satu ruang untuk menyumbang secara positif terhadap masyarakat. Ya, saya rasa kejayaan terbesar saya dalam bidang muzik adalah dengan populariti lagu-lagu saya yang mendapat tempat di hati pendengar Radio Ria. Bermula dengan Lelaki Baru, kemudian Ejen Cinta dan yang terbaru Dunia Yang Fana. Dan juga dinominasi di dalam Anugerah Planet Music pada tahun 2009. Nominasi saya sebagai artis paling popular Singapura dan juga lagu paling popular Singapura. Baik sekali. Gimana lagu dari saya? Lagu Mana-Mana. Hey, mana-mana, mana-mana, mana-mana. Lagi sekali semua. Hey. Di mana ku cari rahasia tersembunyi untuk membantuku mencapai keinginan agar dapat ku mencapai impian. Aku dan mahu tewas dalam akan ku terus mengalir.
semua sekali lagi. Hey, mana mana. Siapa dia? Siapa dia? Macam lagu Cina pula, Chai Matia. Mari kita terus bersama Zai Bakhtian. Zai, beritahu pada penonton di sini, umur berapa tahun? Umur saya 33 tahun. 33 tahun. 30 tahun, terlalu tua. Untuk hiburan, dunia pada hiburan. Saya usia itu tak ada halangan lah. Okey. Sebenarnya saya mencuburi bidang muzik pada umur saya 30 tahun. 2007. 30 tahun saja baru awak meminat. 30 tahun, ya betul. Detik pertukaran itu apa itu? Detik pertukaran mungkin entahlah satu peristiwa ni gelap yang gelap. Tak, mungkin saya jatuh cinta mungkin. Jatuh cinta. Oh, jatuh cinta. In music. Oh. So, oh, jatuh cinta muzik. Soalan. Hai, nama saya Haikal. Ha. Apa... awak macam muka macam menteri gitu. Ya, Pak Menteri. Soalannya, apakah perancangan anda di masa hadapan? Soalan itu macam mana? Okay. Perancangan saya adalah untuk menerbitkan lebih banyak lagu. Ciptaan saya sendiri dan juga untuk menolong untuk membantu memartabatkan lagilah industri muzik Singapura. Sudah bersedia untuk menerima teguran dan kritikan? Boleh. Ajay. Pada saya rasa saya lebih tua kepada awak. Okay, saya 35 sekarang. Okay lah, sudah. Thank you very much. Tapi ketepikan angka tu kerana saya rasa jangka masa awak menceburi dalam bidang seni ini pun baru kan? Ya betul. You started at umur 30 dan sekarang 3 tahun. Jadi banyak benda awak kena pelajari. Tapi yang penting is penampilan, perbezaan antara rakyat biasa dan artis. Faham tak maksud saya? Saya faham. Okay, you are well known at Singapore. Tak apa, semua orang kenal awak Singapore. Tapi awak fikir awak senang tak dikenali jika awak pergi ke Malaysia, ke Indonesia? Cari satu trademark yang boleh nampakkan penampilan yang orang boleh tahu itu Zaid. Alright? Trademark tu bukan hanya ada pada nyanyian saja. Yeah? Trademark tu perlu ada pada your personality. Sebab apabila kita berada di industri ini, orang nak melihat kita presentable. Nyanyian saya rasa awak tak ada masalah. Sebab saya tahu awak dah tahu apa yang awak nak. Cuma kalau awak nak besar, kalau awak nak pergi lagi jauh, change your outfit. Thank you very much. Daripada orang Indonesia. Kita lihat sekarang vokalnya mungkin. Untuk Indonesia mungkin kalau mendengar lagu tadi, agak banyak band-band yang menghibur dengan cara yang sama dengan lagu-lagu yang gaya yang tadi dibawakan oleh Zain. Tetapi ada bunyi dan sound production yang agak sedikit berbeda dari tenggorokannya. Audionya mungkin kalau kita direkam ada sesuatu yang berbeda dengan sound yang biasa ada di Indonesia. Jadi tetap punya kesempatan dan kemungkinan. Tapi sekali lagi mungkin kalau masalah vokal sudah tidak ada masalah, saya lihat dia ada emosi juga yang meledak-ledak, semangat yang tertangkap dari auranya saya bisa lihat. Itu bisa menjadi modal yang menarik juga, tetap menjadi sesuatu yang menarik. Sesuatu yang kontroversial kadang-kadang juga menarik, tetapi harus seseorang yang berbicara biasanya lebih, dia harus bisa membuktikan apa yang dia katakannya. Kalau dia punya kemampuan dan dia merasa punya kemampuan, dia harus buktikan kemampuan apa yang dia bisa buktikan itu. Jadi saya lihat dia punya potensi di situ, lainnya saya setuju dengan Bapak ini bahwa kayaknya penampilannya harus dirubah. Jadi sebelum itu, Jai, Yubi, Zai ni di Singapura sebenarnya orang lebih mengenali lagu dia, terutama lagu Lelaki Baru, lebih daripada orangnya. Sebab dia kurang sangat mendapat pendedahan TV. Ini baru kali kedua kan? Yes. Thanks Najib for bringing him. Oh, thank you. Zai banyak buat persembahan di jalan-jalan, di open air show yang tidak bertiket kebanyakannya, free show. Dia telah memberi inspirasi kepada anak-anak muda untuk ikut jejak dia. Dalam
dalam era kita melahirkan penyanyi melalui rancangan reality by voting dapat instant popularity, Zai mengambil jalan yang amat jauh. Jalan yang sukar. Kan? Jadi I memberi penghargaan lah kerana keberanian you untuk terus berada sini di sini. Saya rasa Ajay memberikan saya pandangan yang paling pedas sekali. Saya rasa komen Ajay itu adillah kerana memang di dalam segi komersial memang saya admit saya ini kurang dari segi komersial. Tapi mungkin kelebihan saya dari segi lain. Orang-orang di studio ni best, ha? Baiklah, sebentar lagi anda akan mendengar dua buah lagu yang telah diubah. Lagunya lagu anda. Lagu saya? Ya, pernah awak dengar lagu awak diubah-ubah? Pernah, tapi kebanyakannya cuba menyanyi sebagai mana dinyanyikan oleh penyanyi yang asal. Sekiranya ia diubah-ubah, saya rasa dia ini akan menarik perhatian saya. Okey, dan saya harap lagu-lagu tersebut dan lagu berikut. Saya pun berharap juga. Saya harap lagu-lagu berikut. Untuk sekalian, apakah yang telah diubah oleh Fauzi Laili? Kita lihat sekarang. Lagu yang telah saya pilih adalah lagu Segalanya Berkemungkinan daripada kumpulan Hitwin yang diketuai oleh Abang Zainal Abidin. Selama ini, para penonton telah lihat saya membuat persembahan di kaca televisyen, selalunya secara solo. Tapi kali ini, untuk membuat perubahan sikit, saya akan membuat persembahan dengan diiringi oleh band saya sendiri, iaitu Blackberry Tea. Dan diharapkan saya dapat menunjukkan lagi saya sebagai seorang artis. Saya tuan-tuan. Malam sial ku lalui dengan debaran di hati. Pengalaman teman-teman membuatku rasa bimbang. Di dalam kehidupan segalanya berkemungkinan. Hari ini aku tahu ku tak meraguimu. Tenang telah jadi bukti kau setia pada janji. Tetapi esok hari tak tahu apa akan terjadi. Let's go!
Okey. Abang Zainal. Ya, saya. Bagaimana Zainal? Awak suka dengan cara dia, perubahan yang telah lakukan? Okey, sebenarnya saya kagum ya. Ianya memberikan satu nafas yang segar. Ya. Tak kira mulut tak busuk lagi. Nafas yang segar di mana penyampaian dia lebih baik daripada saya nyanyikan dulu. Ya. Kerana dulu lagu Segala Mungkin ni adalah satu lagu yang boleh dikatakan popular dan lagu yang paling saya tak suka. Kerana dianya adalah sebuah lagu yang panjang, meleweh-leweh dengan arrangement yang terlalu perlahan. Tetapi apabila diberikan susunan muzik yang baru sebegini dengan nyanyian yang dipendekkan, ianya memberikan satu kepuasan yang berlainan. Tahniah saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita lihat sekarang penonton sekalian apa pula perubahan yang telah dilakukan oleh Zai Baktian. Kita lihat. Okey, lagu Zainal Abidin yang akan saya nyanyikan adalah sebuah lagu daripada zaman hidupnya, berjudul Berakhirnya Satu Percintaan. Saya rasa sedikit perubahan dalam lagu ni, mungkin dari segi arrangement dan tempo lah. Kenapa saya membuat perubahan itu adalah untuk lebih mendapati feel saya dan juga menolong saya menyampaikan lagu itu dengan lebih baik lah. Okay, dari segi arrangement dan atau penyusunan lagu, saya infuse sedikit modern rock feel lah terhadap lagu itu. Kerana lagu itu melodinya sudah cukup baik, tapi saya cuma infusekan modern rock feel. The song for Bang Zainal in the house. Perlu kau nyatakan padaku curahan isi hatimu itu, segala yang telah berakhir tak mungkin ku menerimamu. Hapuskan kenangan ke depan, Zai. I feel for you. I love you, man. The song is very feeling. I feel for you. Feeling. Baik sekali. Dan Cik Zainal sih. Cikgu, I feel for him. You feel for him? Sebenarnya saya gembira melihat awak mempunyai confidence yang tinggi. Ya, berani memberikan penyampaian dengan saya lihat awak bersukaria di pentas. Maknanya awak enjoy dengan persembahan awak pada hari ini. Dan masalah umur itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya? Baik sekali. Baik sekali. Ya? Kerana 33 masih muda. Alhamdulillah. 35 aja kata tua. Yang saya 50 ni apa?
Ketu. Dinosaur ke? Awak berbakat, ya. Seperti mana yang saya dengar bahawa penampilan. Penampilan itu penting. Kita selalu bentangkan, selalu dikaitkan awak dengan image. Okay. Mungkin, ya. Kait dengan wajah. Saya nak rasa ni, saya nak bertanya sekarang, adakah anda rasa tergugah, terancam bila anda melihat orang artis yang muda, yang lebih handsome, lebih cute daripada anda? Bagaimana? Kalau cakapkan di Singapura ni, pada pendapat saya, kita masih terbahagilah kepada dua, artis yang komersial dan juga industri independen di Singapura. Pada masa sekarang ni, industri hiburan perlukan, seseorang artis itu perlu bukan saja package, tetapi perlukan pengetahuan dalam bidang industri muzik. Inilah dia soalan cepu masa yang akan tanyakan kepada penerbit kita, Ajay dan juga Yogi. Bolehkah mereka berdua ini menembusi pasaran serantau? Baiklah, sekarang inilah saat Hanim sebagai wartawan dan kita di sini juga ingin tahu bahawa di Singapura ini, Karina dan perkataan orang itu pendekatan seorang wartawan di Malaysia dan Singapura kepada artis lain sekali. Jadi, kita nak lihat sekarang bagaimana mereka bertentang dengan soalan-soalan laser nampaknya. Fauzi, silakan. Dan selepas Hanim bertanyakan soalan, lepas itu Hanim akan komen cara mereka menjawab soalan tersebut. Soalan untuk Fauzi Lali. Kebanyakan majlis penganugerahan festival-festival drama, filem dan muzik di Malaysia dan Indonesia hanya mencalonkan pemenangnya kepada mereka yang berwarga negara Malaysia atau Indonesia atau PR mereka. Jadi, sanggup tak Fauzi membuang IC Merah Jambu you semata-mata untuk mendapatkan pengiktirafan daripada negeri orang? Wah, soalan yang jeng-jeng-jeng satu lagi. Silakan. Okay, mungkin untuk jaga masa pendek ni tidaklah, pasal lebih banyak lagi yang perlu saya ada tanggungjawab di Singapura juga lah. Tapi jika dari masa jangka masa panjang, kalau dah lebih kukuh, lebih stable, mungkin kita tak tahu kan. Tapi yang penting sekali, saya tidak akan lupakan tanah air saya sendiri. Jawapan yang ikhlas, jawapan yang jujur. Saya rasa soalan untuk Zabaikan. Kenapa penting sangat nih Zainab mencipta nama di negeri orang sedangkan dia belum apa-apa di negeri sendiri? Sebenarnya pada saya, industri muzik saya lebih untuk masa sekarang ni, saya lebih tumpukan perhatian saya di Singapura lah. Pada saya, kalau saya pergi Malaysia untuk rekod single pun, memang saya harapkan yang terbaik lah. Saya akan buat yang terbaik. Tetapi jika bukan rezeki saya di sana, tidak mengapa, kerana saya rasa saya masih selesa lagi menghiburkan orang-orang di Singapura. Terima kasih. Baik sekali. Tapi tujuan rancangan ini tetap untuk memberikan anda langkah seterusnya menyerantau. Jadi bagaimana komen anda? Untuk Fauzi, jawapan yang bijak yang dapat menyelamatkan diri dia daripada terperangkap daripada sebarang masalah. Apa tu, baik untuk di Malaysia maupun menjaga hati peminat di sinilah. Saya rasa penting juga kan? Yes. Macam mana pun you maju, sentiasa harus menjaga hati peminat di sini kan? Safe answer lah. Cuma boleh diwarnakan lagi lah. Zai Baktian, kena lebih convincing. Lebih convincing. Penonton sekalian, inilah dia soalan cepu masa yang akan tanyakan kepada penerbit kita, Ajay dan juga Yovi. Apa? Yovi dan Ajay, kamu adalah penerbit yang sangat-sangat tahu tentang apa yang sedang berlaku di serantau ini. Ya. Jadi, bolehkah mereka berdua ini menembusi pasaran serantau? Dan soalannya, mahukah anda, Ajay dan Yovi, mengambil artis tempatan kita, Fauzi Laili dan juga Zai Baktian, untuk melibatkan dan bekerjasama bersama produksi-produksi anda yang akan datang? Yovi? Mungkin keduanya nampaknya ingin memperkuat diri dulu di negeri sendiri. Okay. Jadi saya tunggu perkembangannya 2 atau 3 tahun yang akan datang, apakah yang terjadi. Mungkin akan ada sesuatu yang menarik yang bisa menjadi membuat letupan dan ledakan di Indonesia, saya rasa. Yes. Okay. Ajay pula bagaimana? Macam pada saya, dua-dua ada strength masing-masing. Macam Zai ni, dia kena betul-betul dia kena jadi, ya. Sebab saya rasa macam saya bincang dengan bapak tadi, dia kalau jadi, dia jadi besar terus. Sebab penyanyi-penyanyi yang handsome macam gini, dia easy come, easy go. Ya.
dia boleh dia dah habis musim dia, nanti yang handsome lain datang, good looking lain datang. Tapi macam dia, dia one in a million tau. Wow. Contohnya ya. Kalau dia jadi, kalau dia jadi, dia akan jadi evergreen. Orang akan ingat dia sampai bila. Tapi itulah nak kena tahu konsep dia yang betul-betul. So kalau saya bekerja dengan dia take time, tapi kalau saya bekerja dengan budak ni dia lagi cepat. Dua-dua best. Wah. Wow. Jadi mau? Mau. Mau. The okay. Best tu mau. Wah. Wow. Dan selepas rancangan nanti saya harap anda akan berjumpa dengan Ajay dan berbincang tentang apa yang akan anda lakukan seterusnya. Dan penonton sekalian, harapan pemajanda sudah pun hasrat kita telah tercapai. Dan saya harap dalam pemajanda anda telah mendapat ilmu dan lebih confident untuk menyerantau. Hingga minggu hadapan, kita akan bersama di pemajanda. Tapi sekarang, berhibur bersama Zainal Abidin. Lama-lama alelo, uangnya berjuta, kita usaha jauh ke dari malam petaka. Hei mama masilan, bawa kejalan ke dalam mambo. Hari ini saya harap apa yang peminat-peminat dapat menilai saya dengan lebih lagi. Dan harapan saya ialah mereka dapat lihat yang saya akan terus memberikan yang terbaik.
saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat saya lah, kerana tanpa mereka, saya adalah saya kat sini kan. Dengan sokongan mereka, sokongan padu mereka.